Slop lor. Selamat datang kembali di channel Pak Ijo Weblot. So, kali ini aku mau kenalin kalian ya. Ada produk baru dari Tutam Distribution dan Ora Brewery ini ya. Nafs varian kedua ya. Kepiro sih? Nafs kedua ya. Iya, kedua ini berarti ya. Ini bajunya ya. Sangat-sangat balance sekali, coklat ya. Menyatu dengan kulit kan, ngerti ae kulitku ireng, cok. Tapi enggak, tujuannya memang bajunya beda sih ya. Semua warnanya kuning, merah, hitam. Dia main coklat gini ya. Keren, cok, keren. Ini menandakan warna dari si donatnya dia mungkin ya. Jadi dia ngeluarin varian terbaru nih. Ora Brewery ini almond donat ya, almond donat cream. Jadi seperti ini boxnya. Di sangat-sangat sangat-sangat eye-catching banget gitu ya. Putih, gold, dan ada gambar donat. Ini sih keren, the best ya. Kayak simple, elegan, dan eye-catching cuk tapi cuk. Jadi ini menurutku box okay sih ya. Ini 3mg. Jadi ini Tutam Distribution X sama Ora Brewery ya. Donat almond vanilla milk. Donat almond vanilla milk. Jadi di sini ada gambarnya nih. Donat almond vanilla milk mungkin ya. Jadi di sini sudah ada nih almond donat ya. Langsung aja kita buka nih 100 ml. Nikotinnya 3mg. Nah. Ini ya, ini menandakan si apanya dia? Kue donatnya dia warnanya ya. Coklat-coklat gitu. Dan ini adalah komposisi PGVG seperti biasa ya. Produk ini mengandung nikotin seperti biasa juga. Ini bahasa Indonesia, you know. Jadi ini keren ya. Harusnya semua produsen yang ada di Indonesia harus pakai bahasa Indonesia. Kalau untuk mancanegara, ya kenapa orang mancanegara nggak mau pakai bahasa kita? Harusnya sih ya bahasa Indonesia aja. Memang globalnya bahasa Inggris. Cuman kan nggak semuanya orang bisa bahasa Inggris, bosku. Ini sih keren ya, ini bahasa Indonesia terbaik. Jadi ini ekstrak esensi tembakau 100 ml 70 pg 30 vg mungkin. Lek aku alik yo. Ora Brewery nih, cari aja di Instagram Ora Brewery dan Tutam Distribution. Dan diproduksi oleh Ora Brewery Bekasi Indonesia, didistribusikan oleh Tutam Distribution ya. Cari aja di Instagram Tutam Distribution dan Ora _ Brewery. So, langsung aja kita cobain. Shake before use. 100 ml. Variannya anco. Ini anjing. Wah, enak, cuk. Baunya sih enak, seriusan. Aku mencium kayak gosong-gosong dari rotinya ya. Atau ini ada sedikit blueberry. I know lah ya, I know ya. I don't know. Ah, cuk. Ya, rotinya sih rotinya strong ini, bro. Bukan ini, bukan bau blueberry. Ini bau dari si donatnya dia. Cuk, the best. Aku pakai settingan ya. RDA nih. RDA single coil, pakai coil Pastajo yang single coil, dan aku pakai R233. Resisten untuk 2, single coil Pastajo itu 2,4. Jadi sih kalau 2,4 ya enak sayang. Mari kita cobain. Nope. Gak boleh ya ngomong gini. Fucking shit, bro. Cuk. Wena iki cuk sumpah. Bukan cuman manis. Ya apa bahasanya? Ya memang manis, kalau manis sih manis ya. Bib. Berdebu dong. Kalau manis sih manis. Tapi flavornya dari si kue donatnya dia ada almondnya dan krimnya penuh banget di mulut. So gak cuman manis, bro.
This is fucking flavor taste. Aku kayak yoyoi bahasa ini, bahasa Inggris aja. Jancuk. Makin kesini, kalau menurutku ya, Tutam sama Ora Brewer ini memperbaiki rasa terus ya, memperbaiki rasa terus. Jadi ini kalian wajib punya, cuk. Wajib kalian beli. Menurutku flavornya jancuk, enak, cuk, anjing. Sumpah. Tapi enggak afdol kalau kita enggak compare ya. Jadi di sini sudah ada vanilla almond donut. Nah, ya. Mari kita makan. Coklat anjing. Jancuk banget. Enak, cuk. Ini sih varian jancuk ya. Menurutku flavornya bold sama kayak makanan aslinya. Taste dari si donatnya dia menurutku kena banget. Almondnya kena. Vanilla krimnya, vanilla milk atau vanilla krim sama aja, terbuat dari vanilla, susu ya kan. Tapi menurutku best sih, cuk. Itu best, cuk. So best. Karakter si rotinya dia itu kayak sangat-sangat bold, gak cuman manis, bro. Ini gak oversweet ya, tapi manisnya di atas rata-rata, tapi gak oversweet. Tapi ini flavornya yang bikin kalian pasti suka sih. Ini kalian wajib suka, seriusan. Aku nggak bocor. Ini enak, cuk. Fuck, aku suka karakter dari rotinya dia. Sama almondnya ya. Karena almond itu punya taste yang sangat-sangat beda. Jadi di liquid itu kayak menguatkan rasa si variannya apa ya, flavor lainnya gitu. Fucking shit, bro. Kalau untuk nikotinnya nggak terlalu garuk ya, tapi cukup kerasa. Diterus-terusin kerasa. Tapi untuk flavornya, aku jamin ini 90% hampir sama kayak makanan aslinya, cuk. Donut, almond, vanilla cream, vanilla milk atau vanilla cream terserah. Tapi ini menurutku enak, anjir, rancuk pokoknya. So, silakan cari nih, Nafs V2 ya, kalau nggak salah. Ini donut almond vanilla milk, 90% hampir sama kayak makanan aslinya. Kalian wajib coba, kalian wajib beli, dan tetap olahraga, pakai masker kemana-mana, dan tetap pakai pasta jauh di mana-mana. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.